Leo. Oke, ke belakang. Cristiano Ronaldo dan Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol lagi, guys. Berhasil mencetak gol lagi, guys. Duh, pertama untuk Portugal melawan Serbia di menit ke-39 34 detik ya, guys. Go, 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 go. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel KW32, guys. Oke, kali ini gua bakal melanjutkan mainkan game FIFA Mobile, guys, dimana kita itu kali ini bakalan melawan Serbia dan kita itu udah lolos ke babak 16 besar, guys, ya, atas kemenangan di pertandingan sebelumnya setelah kita melawan Uruguay, guys. Oke, kali ini kita langsung aja memainkan game FIFA Mobile di babak 16 besar bersama Portugal, guys. Oke, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, serta jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya agar kalian ketinggalan video-video terbaru di channel KW32 ini, guys. Kalau gitu kita langsung aja untuk melawan Serbia, guys. Kita langsung main aja kali ini, guys. Semoga aja kali ini gue itu berhasil menang melawan si Serbia, guys, ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, dan lihat ya, welcome to FIFA Mobile 2023, guys. Di sini kita bakal melawan Serbia masih di Stadion Qatar, guys. Oke, kita langsung aja melawan si Serbia. Dan kita di sini masih menggunakan formasi 4-3-3 dan Serbia di sini bakalan menggunakan formasi 3-4-1-2, guys. Oke, seperti biasa di sini gua itu bakalan menggunakan mode menyerang, guys, ya. Oke, kita di sini menggunakan jersey putih kembali, guys. Padahal udah bagus banget kita menggunakan jersey hijau merah, guys, ya. Jersey kebanggaan dari timnas Portugal selama ini di Piala Dunia, guys. Oke, langsung terobosan depan. Oke, langsung ke Cristiano Ronaldo. Siapa yang diberikan Cristiano Ronaldo? Oke, berhasil direbut main Serbia, main bakal Serbia. Oke, harus lebih berhati-hati kali ini. Harus lebih berhati-hati. Oke, harus lebih berhati-hati kali ini. Pipi mengejar bola, Pipi berhasil gitu merebut bola dari pemain dari Serbia, guys. Oke, langsung ke depan. Oke, ada Bernardo Silva ke tengah, Bernardo Silva ke tengah. Oke, kembali ke belakang Cristiano Ronaldo, langsung umpan ke depan. Oke, shoot bola, shoot bola. Apa yang terjadi? Delay kali ini, guys. Oke, kesalahan pemain depan dari Portugal. Oke, masih Pipi. Kedua, Pipi mengejar bola, Pipi berusaha merebut bola. Gagal Pipi. Ada Guerrero melakukan tackling, namun gagal. Oke, Pipi kembali ke belakang. Oke, hampir aja, guys, hampir aja. Untung nyamping, guys, ya. Untung banget nyamping, guys. Kita langsung ke depan. Oke, langsung berhasil menonton bola kali ini. Silva berhasil menonton bola. Silva, waduh, berhasil direbut, guys, berhasil direbut. Oke, Pipi kali ini. Oke, Pipi, bukan maksud gua William. Sorry, guys, maksud gua William. Masih ke depan, ada Leo. Oke, ke belakang. Cristiano Ronaldo dan Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol lagi, guys. Berhasil mencetak gol lagi, guys. Duh, pertama untuk Portugal melawan Serbia di menit ke-39 34 detik ya, guys. Oke, nice, inilah dia gol yang diciptakan oleh Cristiano Ronaldo. Kita mendapatkan umpan. Cristiano Ronaldo berdiri bebas di depan gawang, guys, ya. Oke, lebih semangat lagi. Kita udah unggul 1-0, jangan sampai kita kebobolan. Oke, gagal merebut bola kali ini. Oke, ada William berusaha. Ada Dias. Ada Dias merebut bola. Namun sayang sudah keluar lapangan dan mengakibatkan tendangan pojok kali ini. Oke, kita sapu aja. Oke, berbahaya. Oke, langsung sapu ke depan aja. Ada Cristiano Ronaldo mengejar bola kali ini. Dan babak pertama telah selesai, guys. Dan kita berhasil menciptakan satu gol atas Portugal di babak pertama, guys, ya. Oke, kita fokus ke permainan. Ada Cristiano Ronaldo, ada Todic. Oke, Cristiano Ronaldo berhasil merebut bola. Gagal kali ini menawarkan bola. Itu Sergio yang lempar ke dalam bagi Portugal. Ada Rafael, tarik ke belakang Rafael. Rafael mau ke Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo mengusut dan kembali gol kedua Portugal kalinya kembali diciptakan oleh Cristiano Ronaldo guys, setelah berhasil mendapatkan umpan dari Rafael Leao guys. Oke, kita langsung aja. Oke, Rafael Leao merebut bola. Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Robin Navas merebut bola. Brasil permain dari Serbia. Oke, Cristiano Ronaldo langsung ke depan. Cristiano Ronaldo langsung ke depan dan kembali Cristiano Ronaldo. Telat mengusut bola Cristiano Ronaldo, terlalu jauh kali ini bola dari kaki seorang Cristiano Ronaldo. Oke, hati-hati serangan balik, hati-hati. Oke, Cristiano Ronaldo digantikan guys. Cristiano Ronaldo akan digantikan sama Rafael guys. Oke, Rafael yo, tarik bola Rafael yo. Oke, gagal kali ini. Oke, gagal serangan balik dari Serbia. Oke, Pipi merubah bola. Pipi, apakah Pipi berhasil? Pipi melakukan tackling namun gagal kali ini. Gagal Pipi melakukan tackling, gagal. Oke, oke, langsung umpan terobosan ke depan aja. Rafael Leao memberikan Cristiano Ronaldo dan gol. Bernardo Silva mencetak gol ketiga bagi Portugal guys, atas Serbia guys. Oke, di menit ke-79 menit guys, akhirnya Rafael Leao memberikan umpan ke Cristiano Ronaldo dan Cristiano Ronaldo memberikan umpan kepada sang pencetak gol guys. Oke, dan di sini Cristiano Ronaldo digantikan sama Felix. Oke, digantikan sama Felix maksud gua. Oke, kali ini Dias merebut bola. Dias, oke, Fernandes kembali. Dias, oke, Pipi dan serangan ke depan. Oke, mendekati Rui Patricio aja. Kita langsung satu ke depan aja guys. Oke, setelah cetak 3 gol nampaknya Serbia kali ini. Oke, hampir saja guys, untung aja tendangan keras itu masih jauh dari jangkauan gawang. Oke, dan waktu usai kali ini kita menang 3-0 atas Serbia guys. Oke, mantap kali guys, semakin dekat aja kita dengan final kali ini guys. Dan kali ini kita berhasil mencetak gol bersama Cristiano Ronaldo yang diciptakan oleh 2 gol oleh Cristiano Ronaldo dan 1 gol oleh Bernardo Silva guys. Nah, oke, selanjutnya kita itu di sini bakal lihat siapa aja yang bakal lolos ke babak semifinal guys, yang berhasil lolos ke babak 14 bes ke babak 8 besar nih guys ya, yang berhasil lolos ke babak 8 besar itu ada Netherlands, Argentina, Jepang, Brasil, ada England tentunya, ada Prancis, ada Belgia dan juga ada Portugal guys. Dan selanjutnya kita itu bakal melawan Belgia guys. Oke, mungkin sekian aja video gaming gua tentang FIFA Mobile kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan tulis komentar kalian di kolom komentar, serta jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru di channel AKW32 ini guys. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya and bye.